Berkunjung ke Kediri, Jawa Timur, sempatkan datang ke Kampung Anggrek. Bagi Anda penggemar bunga anggrek, tempat ini bisa menjadi alternatif pilihan karena memiliki koleksi ribuan varian anggrek. Bagaimana eksotika objek wisata yang berada di lereng Gunung Kelud ini? Berikut liputannya. Anggrek merupakan satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak. Nah, jenis-jenis anggrek bisa dengan mudah kita jumpai di daerah tropis seperti di Indonesia. Karena kandungan air pada anggrek yang cukup tinggi, tanaman anggrek juga bisa tumbuh di daerah yang kadar airnya rendah. Tempat yang saya kunjungi kali ini ada di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Dikenal sebagai Kampung Anggrek, tempat ini benar-benar menjadi surganya para pecinta anggrek. Wah, banyak ya anggreknya. Jenisnya jangan ditanya, beragam. Jumlahnya ribuan, mulai dari Dendrobium, Phalaenopsis, Vanda, Cymbidium, Cattleya, dan banyak jenis lainnya. Dari masing-masing spesies itulah yang kini dibudidayakan di tempat ini hingga menghasilkan ribuan tanaman. Saudara membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 3,5 tahun agar menjadi anggrek yang cantik seperti ini. Saya jadi penasaran, sebenarnya bagaimana sih perawatan anggrek dan juga pembibitan anggrek yang ada di sini? Yuk kita cari tahu. Berdiri pada tahun 2016 lalu, bisa dibilang koleksi anggrek yang ada di tempat ini cukup lengkap. Begitu juga dengan fasilitas pendukungnya. Hal itu karena Kampung Anggrek tidak hanya fokus pada budidaya anggrek saja, tetapi juga pembibitan dan pemasarannya. Ya, Kampung Anggrek, jadi awalnya itu kami membudidayakan anggrek ya, berusaha untuk membudidayakan anggrek karena di Kediri kami pandang belum ada kebun anggrek, apalagi Jawa Timur ya, kayaknya sudah banyak kebun-kebun yang kurang masih kecil-kecil. Nah, kita coba budidayakan skala industri dengan memproduksi anggrek-anggrek yang komersil itu. Nah, kemudian kita juga akhirnya iringi dengan penjualan anggrek. Nah, ternyata itu menarik minat masyarakat sekitar. Nah, karena banyak yang datang ke sini, akhirnya kami bangun fasilitas-fasilitas taman dan fasilitas umum yang lain. Ternyata itu justru membuat daya tarik yang sendiri, sehingga sampai sekarang ini itu banyak pengunjung yang ke sini dengan nuansa anggrek yang ada di Kampung Anggrek ini gitu. Selain itu, tempat wisata seluas 400 hektar ini juga mempunyai laboratorium anggrek untuk pengembangan dan pembibitan tanaman anggrek. Ruangan ini sengaja tidak dibuka untuk umum karena perawatan pembibitan anggrek harus benar-benar steril. Di dalam laboratorium ini, perkembangbiakan tanaman anggrek tidak hanya dilakukan dari biji anggrek saja loh, tetapi juga melalui proses kloning bunga dan tunas anggrek. Nah, saudara, saat ini saya tengah berada di dalam ruang steril untuk pembibitan tanaman anggrek. Di dalam botol ini merupakan bibit anggrek yang berusia sekitar 2-3 bulan. Ini membutuhkan waktu sekitar 12-13 bulan untuk menjadi anggrek yang siap untuk ditanam. Sedangkan untuk pertumbuhan anggrek dilakukan di dalam sebuah greenhouse yang cukup besar dan tersebar di beberapa titik. Masing-masing greenhouse memiliki fungsi tersendiri, yaitu untuk pertumbuhan anggrek yang baru lepas dari masa pembibitan, anggrek masa tumbuh bunga, hingga anggrek yang siap untuk dijual. Jika Anda ingin menambah koleksi anggrek, di swalayan anggrek ini juga tersedia anggrek untuk dijual. Harganya cukup terjangkau, berkisar Rp35.000 hingga Rp750.000. Untuk dapat masuk ke tempat ini, pengunjung hanya cukup membayar sebesar Rp7.000 per orang. Sejak awal dibuka, tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Terlebih bagi para pecinta anggrek yang selalu menjadikan tempat ini sebagai tujuan menambah koleksi tanaman tercintanya. Selain lihat-lihat anggrek, juga hobi anggrek soalnya di rumah.
ada dendro, bulan, gitu. Sekitar belum lama sih, tapi suka banget, 2 tahunan lah. Kesannya seneng mbak, sejuk soalnya hawanya, jadi seneng lihat-lihat bunga gitu. Nah, kalau kita mau memelihara anggrek itu kita harus tahu karakternya anggrek, karena masing-masing jenis itu membutuhkan membutuhkan teknik perawatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis itu. Intinya itu ya, kalau perawatan secara umum ya penyiraman, pemupuan itu ya biasa ya, mungkin nggak terlalu jauh ya, yang penting tadi itu. Tanaman anggrek bagi sebagian orang dipercaya sebagai simbol cinta dan kemewahan. Wajar dong bila perawatannya pun membutuhkan ketelatenan dan kesabaran ekstra. Nah saudara, itu tadi jalan-jalan saya ke Kampung Anggrek. Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Kediri atau mungkin Anda pecinta anggrek, Anda wajib datang ke sini untuk menambah koleksi tanaman anggrek Anda di rumah. Iba Yunika, Riano Vanda, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Fian Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas. Undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.